Kata kuncinya adalah apa yang kita baca sama-sama di dalam Amsal pasal 24 ayat ketiga dan ayat yang keempat, yang dikatakan secara sederhana seperti ini: rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian, dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga yang indah. Jadi membangun rumah tangga itu perlu hikmat. Membangun rumah tangga itu perlu kepandaian. Membangun rumah tangga itu perlu yang namanya pengertian, hikmat, kepandaian, dan pengertian. Ladies and gentlemen, please welcome the groom and the bride for tonight, Harmoko and Yani! Yeah, I swear I'm fine, that I'm alright, but I'm barely breathing. Ladies and gentlemen, this is for Harmoko and Yani. May all your love together be grown, bold Jesus' love into your family. Once again, this is for Harmoko and Yani. Everybody, close and cheer! Pada malam hari ini kami akan bersama bersuka cita bersama dengan Harmoko dan Yani. Kami percaya Tuhan pun hadir di tengah sukacita kami. Kami boleh bersama-sama melihat bagaimana karya Tuhan, cinta kasih Tuhan boleh nyata. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk acara malam hari ini. Bersyukur bersama dengan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.